Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Prodio Ismaya Indonesia, satu-satunya lembaga bantuan hukum di Malang Raya yang memiliki legalitas dari Kemenkumham RI. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 000-6701 AH-0107 tahun 2020 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Prodio Ismaya Indonesia. Turunnya surat keputusan tersebut sebagai hadiah di HUT LBH Prodio Ismaya Indonesia yang pertama. Meski masih berusia 1 tahun, namun kiprah LBH Prodio Ismaya Indonesia sangat positif di masyarakat. Di acara syukuran 1 tahun berdirinya LBH Prodio Ismaya Indonesia yang berlangsung di Kota Batu, acara tasyakuran ini juga dihadiri Dr. Solahuddin SHMH selaku perwakilan advokat senior dan Dr. Sumardan SHMH selaku wakil dari DPC Pradi Malang. Dalam kesempatan ini, Dr. Solahuddin selaku perwakilan advokat senior menyampaikan apresiasi kepada LBH Prodio Ismaya Indonesia yang telah memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat secara gratis, bahkan penyuluhan hukum pada masyarakat pedesaan. Balas pribadi SH selaku Ketua LBH Prodio Ismaya Indonesia menjelaskan sudah ada beberapa pencarian keadilan yang dibantu. Selain itu, kegiatan sosial, satu tahun ini LBH Prodio Ismaya masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Turunnya legalitas hukum ini, LBH Prodio Ismaya bisa melangkah ke depan lebih baik lagi. Hingga saat ini kita sudah melayani beberapa pencari keadilan dan juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya bakti sosial. Namun kami sebagai tim dari LBH Prodio Ismaya tentu masih memiliki beberapa kekurangan yang ke depan harus kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan. Salah satunya kita sekarang ini sudah memiliki legal standing yang berupa SK dari Kemenkumham. Untuk itu ke depan kita akan berkiprah lebih tinggi lagi, dan kita akan berani untuk menerobos kegiatan-kegiatan untuk membantu para pencari keadilan, termasuk misalnya melakukan gugatan-gugatan yang sifatnya class action. Sementara Dewan Penasehat LBH Prodio Ismaya, Dr. Yayan Rianto SHMH menjelaskan, LBH Prodio Ismaya Indonesia bisa melayani pencarian keadilan yang lebih baik lagi, terutama pencari keadilan yang tidak mampu tanpa meminta imbalan. LBH ini sebagai gerapak perjuangan sebagai latihan bagi advokat muda, calon advokat. Ini adalah gerakan perjuangan. Kita membantu orang-orang yang tidak mampu, yang terkena masalah hukum. Jadi harapan kami ini juga sebagai latihan bagi para advokat-advokat muda atau juga calon-calon advokat, bahwa kita belajar penegakan hukum ini tanpa ada imbalan. Jadi tanpa ada imbalan kita masih semangat, juga masih konsen. Nanti kalau sudah profesional, apalagi ada imbalannya, pasti akan lebih baik. Jadi itu untuk calon advokat, juga advokat yang muda-muda, di LBH itu sangat penting untuk melatih mereka. Puncak acara syukuran 1 tahun LBH Prodio Ismaya Indonesia ditandai dengan penandatanganan seluruh anggota LBH Prodio Ismaya Indonesia serta pemotongan tumpeng oleh Ketua LBH Prodio Ismaya Indonesia. Diharapkan masyarakat tidak sungkan atau canggung untuk datang ke kantor LBH Prodio Ismaya Indonesia di Jalan Kawi nomor 29 Kota Malang. Rohim Alfarizi melaporkan.